Oke, assalamualaikum saudara sekalian. Hari ini saya ingin berbagi kepada saudara sekalian tentang ini. Saya sudah lama trading, gitu kan ya. Nah, kali ini saya menggunakan copy trade, gitu ya, copy trade. Oke, langsung saja saya berbagi dengan teman-teman sekalian tentang ini. Untuk diketahui, saya ikut ini, saya memulai ini di bulan Agustus 2023, oke. Okay? Nah, berikut akan saya jelaskan semuanya di sini gitu ya. Biar enak. Sekali lagi saya ini sekedar berbagi ya, saudara-saudara ya. Saya sudah kalau jatuh sudah berulang kali, tidak kawan pingin ya. Biasalah jatuh itu sudah. Ya. Jatuh itu sudah berulang kali, sudah biasa jatuh itu, sudah sering, gitu ya. Oke, pertama saya ingin sampaikan ke perjalanan semua. Nah, saya di sini, nah coba saya tunjukkan kapan saya ini ya. Saya deposit pertama yaitu tanggal berapa ini? Tanggal 19, ya, tanggal 19. Oh sorry, tanggal 22. Tanggal 22, sorry ya, tanggal 22 Agustus 2023. Ini saya deposit pertama kali. Oke. Deposit pertama kali adalah sebesar 10 dolar saya. Ya. Saya deposit pertama kali sebesar 10 dolar. Oke ya. Bagaimana sekarang? Sekarang balance-nya sekian. 10 dolar, 10 sen dolar ya, pakai sen akunya, pakai sen. Saya menggunakan copy trade ya. Kemudian ini adalah riwayat tradingnya. Ini riwayat tradingnya. Oke. Riwayat tradingnya tanpa swap. Oke. Nah, ini riwayat tradingnya. Ini bukan saya anu ya, bukan saya trading sendiri ya. Saya copy trade ya. Saya mengikuti orang trade-nya. Dan untuk diketahui bahwa copy trade itu saudara ya kita mengcopy punya orang. Orangnya trading sendiri di akunnya, saya mengcopy begitu ya. Oke. Nah, berapa besar, bagaimana biayanya? Biayanya ya biasa saja, ndak terlalu ini juga, ndak menurut saya ndak apa ya, ndak mahal juga. Nah ini detail di sini kan ya, detail di sini. Oke, ini detail bahwa profitnya semula sekian, kemudian fee-nya sekian, fee sekian ini adalah 30% dari ini, ya, 30% dari profit. Oke. Ya, saya ketahui ya, saya tanggal berapa? Tanggal 22, Agustus 2022, oke, aktif sekian, gitu ya. Kemudian ini fee-nya berapa? Fee-nya 30%. Oke. Fee-nya 30%. Jadi fee ini adalah ketika kita ini ketika kita trading dan profit, maka kita profit kita dipotong sekian. Yang motong sistem saudara ya. Yang motong sistem. Gitu ya. Jadi ini sang trader ini juga di sini, sang trader juga di sini, saya juga di sini gitu kan, sehingga keduanya terhubung dalam sebuah ini ya, apa namanya, sistem ya. Sang trader tidak bisa ngambil duit ya saudara, sang trader tidak bisa ngambil duit
sang trader ngambilnya dari ya fee ini aja yang didapat oleh sang trader. Saya pikir itu sering-sering ikut update saya akan melakukan update ini paling tidak seminggu sekali lah ya. Paling tidak seminggu sekali lah. Saya upayakan update terus perkembangan punya saya biar nanti ini bisa menjadi pengalaman bagi teman-teman. Jika pengen anu ya monggo kontak saya ada di ini ya, ada di ini apa namanya? Ada di channel kontak saya. Kontak saja. Insya Allah pasti dibalas dan pasti ditindaklanjut. Ya, jadi kalau bicara transaction history, ya ini saudara. Nah, ini kan bukan anunya ya, bukan apa namanya ini, tapi kalau trading history ini trading history. Nah, apa sih yang di trading kan jelas di sini. Semuanya jelas, bisa dipelajari. Oke, ya kan? Ya kan? Oke, fee-nya sekian. Set, gitu kan? Balance. Berapa balance-nya? Kan? Semua jelas di sini, saudara. Jadi ini bukan money game, saudara. Bukan money game, ya. Semuanya di sini jelas, terukur. Mudah-mudahan memang ini clear ya. Oke. Untung dan rugi itu biasa, saudara. Tapi kalau ditipu itu kan bodoh, saudara. Nah, dalam hal bisnis, untung dan rugi itu biasa. Saya pikir itu sudah, saudara. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.